Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Nuri Huda selaku Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar. Kepada Bapak Kiai Ahmad Asrofi selaku Rais Syariah MWJ Nahdlatul Ulama Kecamatan Bojonggede yang kami hormati. Kepada Bapak Kiai Mukorobin Suud SPDI selaku Ketua MWJ NU Kecamatan Bojonggede yang kami hormati. Kepada Bapak Camat Mojonggede, Bapak Eko Joko Iswanto SH, beserta Prokom Bicam Kecamatan Mojonggede yang kami hormati. Kepada Bapak Kades Kedung Jeruk yang kami hormati. Kepada seluruh pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojonggede yang kami hormati. Kepada seluruh Banam-Banam NU Kecamatan Mojonggede yang kami hormati. Dan yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni zikir dan tahlil. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Marsyu Baruwatan dan Salawat Badar. Acara yang kelima, laporan Ketua Panitia. Acara yang keenam, yakni Iftitah Rais Syuriah MWJ Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojonggede. Acara yang ketujuh, sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir, yakni penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ilahi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa auliyati wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi wa ya Nasta'in. Shirat al-mustaqim. Shirat al-ladzina an'amta 'alaihim wa dilanjutkan acara yang kedua, yakni zikir dan tahlil, yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Nur Misbah. Kepada beliau dipersilahkan. Para ulama, para kiai, para sepuh-sepuh, pinangkum, jajaran pengurus MWC Mojonggede, sekalipun itu pinangkum, para pejabat pemerintah, ingkang sampun kersa kawula kalih menika Bapak Camat saking Kapolsek saking Kulawi sedayanipun ingkang kula muliaken. Kagem mriki sedaya semoga kita sareng-sareng ngajeng dhateng sanggung Allah wonten ing njing punika maksud sedayanipun kita pikantuk berkahipun bila hadirin Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi wa likulli kirami al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ibadil kirami summa ila hadrati a'immatul arba'ah Muhammad Imam fi Hanafi Syafi'i summa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani summa ila hadrati Allah muassis ahli sunnah wal jamaah Al-Nahdiyah summa ila hadrati Syekh Hasim Asari ya Allah summa ila hadrati Syekh Abdul Rahman summa ila hadrati Syekh Hasim Muzaki summa ila hadrati Syekh ya Allah sumaila hadrati ya Allah cemolamanina ya Allah al-muassisa al-muharrik fi hadhihi al-qaryati karanganyar wa nahusar fi hadhihi al-baladina majadah al-fatihah a'udhillahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin liqadi hajatina wa hajatikum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghaasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri haasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri alwaswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu La ilaha illallah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah. Fa'alla fa bainakum.
Dilanjutkan acara yang keempat, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan marsy Ramadan dan selawat benar. Kepada Rekan Dita Umi Anwar, dipersilahkan. Ayah, bahi mama, ulu ayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin muhtaramin, para alim, para bapak kiai, hadirin akhwat, menyebut bapak kiai, bapak menyebut Dr. Andes Kiai Nuril Huda selaku pengurus BCNU Karanganyar, ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang kawula dherekaken. Para kiai sanesipun ugi panjenengan sami panjenengan Bapak Ibu para bin selaku Tarbiyah MBC NU Mojokerto ingkang kula mulyakaken. Para kiai sanesipun sedaya ingkang tansah kula mulyakaken ugi panjenengan pejabat pemerintah, panjenengan Bapak Camat, penelpon Bapak Koramil, Bapak Patulok, pengurus, dan sedaya warga saged ngirmenika MBCNU Mojokerto yang maju, mandiri, dan bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan menika samangke saged menyumbangkan sumbangsih datang negari menika untuk mengisi kemerdekaan menika sedaya warga Nahliyin mugi-mugi sedaya samangke saged kerjasama kalian pemerintah yang ada sehingga menjadikan menika samangke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, selamat samangke berkonferensi itu mungkin esok itu tak terpikatu dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat selesai tanpa adakan suatu apapun di konfari landa telepon dan hasil maksud sedaya telepon. Amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita wujudnya tenang. Ya wawannya kaya orang wujudnya. Ada tamu tarumin, para alim, para ulama, para masyayikh, wakil akhos, al-mukarom, romo kiai Nuril Huda, ketua dan bidiah pengundangan atau tuh ulama atau tentaranya, mengayai Ahmad Nasrofi selaku Rais Syuriah dan Wisian Kecamatan Mojokerto, genap Ruh Asal Syuriah Tanding ke Kecamatan Mojokerto, dan para alim ulama, para sertif yang berkenan hadir pada pagi jam hari ini, dan Pemerintah Kecamatan Mojokerto hadir secara pribadi beliau Pak Camat, kemudian Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Joko, Budi Bapak Dan Sambil yang juga diwakili. Tadi saya tanya Pak Dan Sambil nanti tahu betul, beliau yang mewakili menjawab nanti perjalanan, tapi diwakili Pak wakil dan tanggungnya namanya juga Pak Joko. Jadi di arena ini
ada tiga Pak Jepang waktu ini. Pak Joko dari Kamat, Pak Joko dari Kapolsek, dan Pak Joko dari Koramil. Jadi beliau-beliau ini orang-orang terpilih orang-orang hebat. Ikun kagungan bahwa penutra ini ide bagi segenap tamu undangan yang kami hormati, genap panitia dan seluruh hadirin yang kami hormati, perkenankan kami masuk di hadapan dengan semuanya selaku pengurus RWTN Kecamatan Mojokerjan. Namun untuk meninggalkan waktu Mbak Bima ikut yang sudah di depan Istor Iktifa Wakil Istor Mawon, perlu kami sampaikan Sipo dan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Kamil dan seluruh hadirin bahwa konferensi MWC merupakan rapat, merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat kecamatan. Jadi konferensi MWC ini merupakan rapat atau permusyawaratan tertinggi di organisasi NU di tingkat kecamatan, yang mana di dalam acara ini nanti akan banyak dibahas tentang program-program kerja ke depan, kemudian termasuk diantaranya adalah pengurus akan dimintai pertanggungjawabannya dalam menjalankan organisasi selama 5 tahun yang dilalui. Jadi bisa diistilahkan hari ini adalah yaumul hisab. Hari ini adalah yaumul hisab bagi pengurus, bagi kami yang diamanai mengurus itu periode atau masa khidmat 2015-2020. Hari ini adalah yaumul hisab. Jadi sebelum besok dihisab yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, pada hari ini kami dihisab. Dihisab, dihitung amalnya. Ya, maka kita ingat ya, pesan-pesan Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisablah diri kalian semuanya sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu memohon kepada para ulama semuanya belum sekorogi agar nanti hisab kami diringankan. Hisab kami dirinya diringankan dan nanti dia pun diringankan juga, amin Allahumma amin. Yang tidak kalah penting juga di dalam acara konferensi ini adalah nanti akan dipilih dan ditetapkan Rais Surya dan Ketua Tanwidiyah masa khidmat 2021-2026. Dan unik, karena apa? Insya Allah nanti para kandidat ini tokoh-tokoh baru semua, Pak Camat, Pak Kapolsek, terus kebetulan di Mbak Yasrofi dan saya ini ditarik menjadi pengurus cabang, kemudian sekretaris MBC Pak Sudi menjadi pengurus GPPT Ansor Kabupaten Karanganyar, sehingga praktis nanti calon kandidatnya ini tokoh-tokoh baru semuanya, dan kami yakin ke depan bisa membawa MBC Kecamatan Mojokerjan yang lebih maju, mandiri dan bermartabat bagaimana tema yang disampaikan, tema yang disampaikan atau yang diangkat pada konferensi yang kelima MBC. Laku atau tutur kata lagi yang kurang berkenan di hati kita jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini untuk tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat konferensi. Untuk seluruh peserta konferensi yaitu perwakilan dari ranting, mohon untuk tetap di tempat konferensi karena acara kami skor 10 menit sampai jam 11 tepat. Nanti jam 11 akan kita mulai sidang pleno 1 yaitu sidang pleno pembacaan tata tertib.
Untuk itu waktu kami sementara.